Gempa dengan magnitudo M6,5 terjadi di Tuban, Jawa Timur. Gempa tak berpotensi menimbulkan tsunami. Dilihat dari akun X resmi BMKG, gempa susulan terjadi pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Lokasi pusat gempa berada di koordinat 5,76 LS-112,33 BT atau 130 km arah timur laut dari Tuban. Gempa ini terjadi setelah gempa M6,1 mengguncang Tuban. Gempa M6,1 itu terjadi sekitar pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 rumah dan 1 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang di Tuban, Jawa Timur, Jumat 22/3. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno mengatakan, sejauh ini pihaknya menerima laporan ada 2 rumah rusak akibat gempa itu, yakni di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tuban. Desa Teluk Jati Dawang, Kecamatan Tambak Pulau Bawesan, Gresik 1 rumah rusak ringan. Kemudian di Desa Gelagah, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, 1 rumah rusak berat, katanya. Santa Andri saya pertama boleh. Saya pertama itu.